Buat kalian yang bingung mau nyari link gacor di mana, itu gue udah sertain linknya ada di bawah. Bisa juga kalian dapetin di Google dengan search Betwin 188 dan slot 188 yang terakhir Happy Bet 188. Bersama-sama sih, langsung let's go. CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali memberikan update tentang saga transfer Davide Frattesi, menyoroti bagaimana mereka akan tetap mempertahankan sang gelandang pada musim depan jika tidak ada tawaran yang memadai. Gelandang berusia 23 tahun ini telah menjadi salah satu topik terpanas di jendela transfer musim panas 2023 ini di Serie A, dengan sejumlah klub papan atas tengah mengupayakan transfernya, terutama Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan AS Roma. Inter berada di posisi terdepan dalam perebutan Frattesi, dan telah mencoba menjual Marcelo Brozovic ke Al Nassr untuk mendanai kepindahannya. Namun, klub Arab Saudi itu menurunkan tawaran mereka ke Inter, yang menyebabkan transfer Brozovic masih tertahan. Berbicara kepada Sport Mediaset, Carnevali pertama kali membahas pertemuannya yang akan datang dengan Inter. Kami akan bertemu Inter, tetapi juga banyak klub lain. Kami berada di awal, hari ini kami akan melihat apa yang akan terjadi, ujarnya. CEO Nero Ferdi mengonfirmasi bahwa klub belum terkesan dengan tawaran apapun. Saat ini beberapa klub memiliki peluang untuk mengontraknya, tidak hanya Inter dan Roma, tapi yang bisa saya katakan adalah kami tidak puas dengan tawaran yang datang sejauh ini. Kami yakin nilai Frattesi lebih tinggi. Terakhir, Carnevali menggarisbawahi bagaimana Sassuolo akan dengan senang hati mempertahankan Frattesi jika kesepakatan di musim ini gagal terwujud. Kami berada dalam kondisi yang menguntungkan sebagai klub, setelah melakukan penjualan penting tahun lalu. Jika tidak ada peluang bagus maka kami akan melanjutkan dengan Frattesi musim depan. Inter Milan dikabarkan tengah memantau situasi kiper milik Atalanta, Marco Carnesecchi yang baru saja menuntaskan masa peminjaman di Cremonese. Nerairnya di Cesena, sebelum bergabung dengan Ladea di usia muda pada tahun 2017. Meskipun dia belum mendapatkan kesempatan yang layak di Bergamo, dia pada akhirnya mampu membuktikan kemampuannya selama masa peminjaman di Cremonese. Penjaga gawang muda ini memainkan peran integral dalam membantu Cremonese promosi ke Serie A pada musim 2021/22. Namun, kepahlawanannya tidak cukup untuk mempertahankan timnya di Serie A dan harus terdegradasi ke Serie B setelah finish di peringkat ke-19 klasemen 2022/23. Carnesecchi sekarang akan kembali ke klub induknya, Atalanta. Namun ia mungkin kesulitan mendapatkan waktu bermain, karena pelatih Gian Piero Gasperini akan tetap mengandalkan Juan Musso sebagai kiper pilihan pertama. Oleh karena itu, Carnesecchi pasti akan mempertimbangkan hengkang, terutama jika klub papan atas seperti Inter Milan datang meminangnya. Carnesecchi merupakan bagian dari skuad Italia U21, yang baru-baru ini tersingkir dari kejuaraan Euro U21 UEFA 2023. Al Nassr kembali meningkatkan tawaran mereka ke Inter Milan untuk kesepakatan transfer Marcelo Brozovic, yang membuat semua pihak merasa semakin yakin jika kepindahannya segera terwujud. Sebagaimana dilaporkan pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa Al Nassr kembali menghubungi Inter untuk menaikkan tawaran mereka, meski masih harus dilihat seberapa dekat dengan tuntutan Nerazzurri sebesar 23 juta euro. Seperti diketahui,
Situasinya sempat kacau ketika Al Nassr tiba-tiba mengubah proposal mereka dari 23 juta euro yang awalnya telah disetujui menjadi 15 juta euro termasuk add-ons. Perubahan itu membuat Nerazzurri marah dan membuat seluruh kesepakatan menjadi diragukan. Namun kini setelah proposalnya ditingkatkan kembali, membuat Inter merasa lebih optimis bahwa kesepakatan akan tercapai pada akhirnya. Brozovic sendiri telah menyetujui persyaratan pribadi yang lebih baik dengan Al Nassr, yakni senilai total 100 juta euro untuk paket kontrak 3 tahun antara gaji dan biaya penandatanganan. Sementara itu, Fort Mercato mengklaim bahwa Brozovic telah menjalani tes medis di Paris dan kini tinggal menunggu persetujuan dari Inter. Ini adalah kabar baik yang sangat dibutuhkan Inter, yang telah melihat Cesar Azpilicueta membatalkan kesepakatan pribadi mereka demi bergabung dengan Atletico Madrid. Bintang Inter Milan, Nicolò Barella telah memutuskan untuk menolak semua tawaran dari klub-klub Liga Premier Inggris, karena ia ingin menjadi legenda di Nerazzurri. Pemain internasional Italia itu, ingin tetap di Appiano Gentile demi mengukir tempat khusus dalam buku sejarah klub. Pemain berusia 26 tahun itu bergabung dengan Inter pada 2019 dari Cagliari. Dia telah menjadi pemain kunci bagi Nerazzurri sejak saat itu, pertama bersama Antonio Conte dan kemudian di bawah kepemimpinan pelatih Simone Inzaghi. Performa luar biasa sang pemain telah memantik minat dari sejumlah raksasa Liga Premier yang datang untuk menggodanya dengan tawaran menggiurkan. Namun, menurut Sky Sports UK via FC Inter News, Barella memutuskan untuk menolak semua tawaran dari Premier League demi bertahan di Inter. Seperti yang dijelaskan oleh sumber tersebut, sang gelandang ingin menjadi legenda sejati Inter. Oleh karena itu, dia tidak berencana meninggalkan klub dalam waktu dekat. Bintang asal Sardinia ini masih terikat kontrak dengan La Beniamata hingga 2026. Jadi, untuk sementara masa depannya tampak aman. Pemain internasional Italia tersebut adalah pemain terfavorit para penggemar Inter. Pada musim 2022/23 ia berkontribusi dengan 9 gol dan 10 assist di semua kompetisi.